Ya,
Go, jump! Go! Friendly game ini saya pengen kita mau evaluasi tim secara menyeluruh, konsep bermainnya, fisik mereka, fitness mereka. Memang mungkin lawannya di bawah kita, tetapi saya pengen melihat cara mereka bermain karena ini hal yang baru mereka lakukan, bermain dengan banyak passing dan tanggung jawab mereka ketika hilang bola, pressing-pressingnya itu dapat untuk di pertandingan hari ini. Untuk besok
Sekiranya tadi ini tim senior, besok Jumat itu tim yang U18 kita buat ke Genesis Jepang. Ya karena dengan waktu yang mepet dan juga padat, karena saya menganut dengan tactical periodisasi, karena dengan konsep bermain saya pengen pemain saya mengerti dengan konsep seperti apa bermainnya. Dengan friendly game, dengan banyak game, saya pikir mengasah pemain kemampuannya dalam bertanding. Dengan kondisinya pemain sekarang sudah mulai adaptasi dengan scheduling planning saya lakukan, karena kita melakukan sehari bisa 3 kali latihan, pagi, sore, dan malam. Seperti itu, kayaknya pemain sudah mulai adaptasi dengan situasi, dan kita lihat dari segi permainan mereka sudah fit untuk bermain. Saya nggak ngelihat hasil skornya, tetapi saya ngelihat cara mereka bermainnya. Tapi saya tahu kita kurang press, kena tekanan lebih banyak, tapi ini buat belajar awal untuk kedepannya mungkin dengan melawan tim pria seperti itu, nanti kedepannya kita planning seperti itu. Minggu yang sisa kurang lebih ya Jumat kita U18, terus hari Rebo Jumat lagi uji coba lagi mungkin lawan PON DKI, dan juga nanti hari Senin mungkin Selasa terakhir mungkin lawan tim laki-laki. Pertandingan hari ini alhamdulillah kita menang, dan sesuai dengan ama bayangan pelatih yang diminta, kita pressing bagus dan kita masih disuruh lebih banyak passing aja sih gitu. Tapi dengan lawan yang ini kita belum cukup apa, kayak pressingannya dari dia tuh belum cukup dapat banget, jadi kayak perbaikin lagi nanti di latihan dan di latihan. Koordinasinya tuh antar pemain gitu ya, bagus sih, udah bagus juga, kita udah saling dapat dari wing ke kanan, dari wing kiri gitu, jadi kayak alhamdulillah udah sesuai dengan bayangan pelatih juga. Sebenarnya tantangannya sama aja dari tes yang bulan-bulan lalu, dari tahun lalu gitu, cuman buat aku sendiri sih banyak tantangannya karena badan aku agak membesar, jadi aku harus turunin berat badan, dan kita kalau hari free itu kita paling main biliar aja di bawah, nggak boleh keluar dari hotel gitu. Kan aku dengar-dengar tahap ini kan ada 3, nanti ada 3 tahap, ini baru tahap pertama, jadi aku kayak buat diri aku sendiri, aku mau sampai tahap ketiga sampai masuk nantinya gitu.